Halo guys, balik lagi bareng gue Nathan di game Zombie Defense. Mari kita lanjut di misi ke-27. Misi ke-27. Wah, ada polis ya. Kayaknya sebelumnya gak ada polis deh. Kayaknya ya. Iya, gak ada polis, deng. Iya. Ini ada polis lagi. Aduh. Tempatnya sih boleh-boleh sih. Ini ada ini, terus ada episi kanan sini. Nanggung sih guys kalau mau pakai episi kanan di sini ya kayaknya ya. Kayaknya nih menurut gua aja. Kalau menurut kalian ya karena ini silahkan. Pendapat tiap orang kan beda-beda ya. Kalau mau berpendapat silahkan, gua tidak melarang. Ada sih di luar sih. Ya jelas gue mau upgrade ini di craftnya dulu. Kalau episi kanannya di sini sih masih mending nih satu di sini. Kalau nggak sini lah nih. Di bulldozernya sama di kiri sini. Masih mending. Ini di kiri banget jauh. Mau pakai episi kanannya juga nanggung. Habis kanannya nanggung guys, di kiri guys. Nungguinnya lama nanti nungguin zombinya itu. Dan ini gue pindah-pindahin dulu ya. Supaya di sini semua. Ya sebaiknya di ketinggian lah. Jadi ini gue pindahin sini. Nah, setidaknya ada di ketinggian lagi. Mantap. Gua granat aja deh. Capek-capek. Upgrade ini kita bisa upgrade untuk darahnya sih. Aduh. Mau upgrade ini kan. Ini upgrade ini kayak gini tuh. Ini udah gak bisa masuk tuh pinnya kan. Nah, tambah ada tuh. Ini baterai. Ini baterai tuh. Aduh, belum ambil. Ini juga kalau pakai kan zombie-nya dari sini. Yang dari bawah kena sih, cuman yang dari kiri atas dia ke sini nih. Ini nggak kena karena garis lurusnya sini. Nanggung sih.
Bingung juga gue jadinya. Bapak nganggung jadinya bingung. Gue gak nganggung sih enak. Ya gini ini tidak cukup tinggi ini. Dari tempat bos, dia bos olahraga. Yang ini kayaknya bisa deh tanpa drone ya. Kayaknya berarti gini ya, dunia yang berada atas ini juga kelihatannya. Gue udah scroll lagi, gak bisa di zoom out. Udah mentok. Dia kayak gini aja ya, biar atas ini juga kelihatan. Coba ya, gue gak pakai drone nih, karena ada granat kan. Itu harus kayak gini, gue udah selesai. Ya, perkiraan gue bisa sih di sini tanpa drone. Jadi ini buat tutupan. Biar yang lainnya clear. Tidak ada yang menutupi. Ya bisa sih, bisa sih. Oke, gue spam gue, klik gak deh. Gak lagi main apa aja ngesel di spam gue ini. Lupa gue ini perlu klik sekali dua kali doang. Gak perlu di spam. Ini juga ada di ketinggian sih ke tentara gua gitu, jadi ya bisa. Seharusnya sih tidak terlalu susah. Oh ya, gue jadi gue munculin lagi dulu yang ini di kiri. Nah, gue harus upgrade spot. Nah, jadi kalau tentara gue pindah-pindah, seenggaknya damage terkecilnya masih sama, itu 3,5 gitu. Damage paling kecilnya itu kan 3,5, seenggaknya masih segitu. Kalau tentara gue pindah, walaupun pindah ke bawah, damage maksimalnya jadi 7500, bukan 10500 kan. Lumayan sama defense nya nih, penting nih. Hmm.
Yang jelas granat gue udah banyak sih harus. Ini agak nyaru yang ini nih. Warnanya itu. Aduh, bergeser soalnya. Tidak bermaksud. Hujat setengah bos. Oh, pindah ke sini juga kan. Damage-nya masih sama, defense-nya tetap ada. Mana ya gitu? Ada tuh progresnya hampir 100. Masih banyak banget. Hampir 100 kayaknya sih, gak usah ngambil lagi lah ya. Ngapain juga, udah banyak. Tidak sengaja. Kalau web biasa pakainya sekali aja nih. Karena udah bisa bertahan walaupun pakai sekali juga. Sudah sangat membantu. Yang biasanya molotov jarang gue pakai, granat jarang gue pakai gitu, mana bagi semenjak ada eliminator. Sekarang gue rasa itu sangat membantu di treatment challenge ini. Apalagi gue gak pakai drone kayak gini kan. Sengaja sih kalau pakai drone. Jadi nggak ada bantuan gitu kan ini tentara gua, para komando ini. Benar-benar pure mereka sendiri. Walaupun tempatnya berada di ketinggian, ada tambahan damage dan jaraknya, range-nya. Itu kan benar-benar pure gitu kan, iya gitu. Tanpa ada bantuan FPG cannon, tanpa ada laser turret, tanpa bulldozer, tanpa drone. Nah, di sini final wave nih. Harus di pasang ya. Wih, langsung 2000 uang tadi. Ujet. Tiba-tiba langsung 2000 uangnya guys. Kayaknya buat zombinya langsung modar sih itu. Pokoknya juga langsung gitu. Kaget gue dari situ. Ujet langsung 2000.
Terus tinggal 5 molotov masih bisa, masih bisa guys, masih ada granat biasa sama dynamite soalnya, sama dinamit. Tahu gue sih ya, kalau dinamit itu biasanya dipakai buat di apa namanya, pertambangan biasanya pakai orang-orang yang tambang untuk memecahkan batu yang sangat besar. Ya kalau pakai mesin kan ada yang nggak kuat, kalau pakai tenaga manusia juga apalagi lebih nggak kuat gitu kan, pakai ditambang. Tahu gue sih ya, kalau salah ya kalau menggunakan ada kalau granat biasanya itu tentara-tentara. Kalau di yang dinamit itu gue nonton sih biasanya di film-film kayak gitu ya, dipakainya buat pertambangan, menghancurkan batu yang sangat besar. Itu ya, bisa dihancurkan menggunakan tenaga manusia maupun tenaga mesin. Nah, tenaga sih kalau mesin ya, menggunakan mesin tidak bisa dihancurkan menggunakan tenaga manusia maupun mesin gitu. Hanya menggunakan dinamit. Ini kalau di Indo ini gue belum pernah lihat sih, bahkan belum pernah denger ya ada orang ngambang terus ada apa suara ledakan dinamit itu, belum pernah denger, bahkan belum pernah lihat gitu ya. Mungkin ada tapi ya kata juga karena gue bukan spesialis pertambangan, gue gak ngerti soal pertambangan ya, ngerti sih ngerti dikit tapi ya gak banyak banget lah. Kalau mau cari info sih ya bisa kan, cuman ya begitulah. Gue hanya tahu beberapa dasarnya itu bang sih, dikit banget lah pokoknya. Gue tahu tentang pertambangan itu sangat-sangat sedikit. Tuh kan langsung 1000 gitu loh. Tuh. Granatnya bisa 14 bos, 4x3 12, cukup sih. Kan kalau ngobrol dia keep play. Sudah mulai banyak jadi gue pakai molotov. Nah ini langsung gak bisa banget apa, karena gue ada granat juga, nanti gue mau pakai granat aja. Dan ya begitulah. Gue lupa gue mau ngomong apa, sorry ya. Gue ngomong tapi gue lupa mau ngomong apa. Ya udah deh. Gue sudah 8.000. Maksudnya duitnya masih bisa dipakai gitu di upgrade-an. Oh
udah ngerti pake kan udah gini kan udah bingung kan buat ngomong apa aja nih kumpul banyak-banyak juga gak bisa dipakai juga masalahnya kan sekarang upgrade-annya udah selesai sisa upgrade-annya yang banyak kain gue cuma mau upgrade aja bayar-bayaran lagi streamnya ini bisa tamat gitu loh kalau kayak PUBG, Mobile Legends, terus Valorant itu kan game-nya walaupun gitu-gitu aja ya kan pasti ada update-an ada something new gitu kan sesuatu yang baru dan pasti bakal walaupun sekarang gue udah merasa bosan terus ada update map baru apa karakter baru hero baru itu kan pasti gue lihat gitu kan gitu sih kalau ada itu yang bingung kayak ini pasti amat nggak ada update lagi ya udah bingung mau top up juga mikirnya sayang gitu kan nanggung kayaknya alasan aja padahal gue juga nggak duit aduh biasa aja masih banyak keperluan yang lain guys masih ada keperluan yang lebih penting kayaknya uang gue pakai buat itu bukan buat top up walaupun ada sedikit ya uang tapi gue mementingkan keperluan yang jauh lebih penting dulu terlebih dahulu dan ini sudah 22 menitan ya wow berarti di 3 main challenge sisa berapa misi ya sisa 10 guys sisa 10 misi habis itu lanjut ke TV challenge ya karena misi barusan sudah selesai juga sudah mendapatkan bintang 3 ya jadi ini juga sudah 22 menitan tadi gue cek jadi sampai sini dulu saja video dari gue kali ini terima kasih buat kalian yang sudah menonton jangan lupa kasih like jika kalian suka share subscribe buat yang belum subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya bye bye.